nomor punggung 3 atas nama Dian. Posisi 4 Bagas, nomor punggung 10. Posisi 5 Dodit, nomor punggung 8. Di posisi 6 nomor punggung 11 atas nama Rudi. Berikut susunan pemain yang diturunkan di set yang pertama. Posisi 1 dari Arlan Andre, nomor punggung 3. Engok, nomor punggung 7, posisi kedua. Di posisi ketiga, nomor punggung 12, John. Posisi keempat, nomor punggung 11, Alun. Dan posisi kelima, nomor punggung 5, Pancul. Dan posisi keenam, nomor punggung 6, Gutron. Sementara yang berada di sebelah kanan, wasit 1, tim Rengganis berkostum kebanggaan berkuning, berada di sebelah timur. Dan di sebelah kiri wasit 1, tim dari Arlam, berada di posisi sebelah barat, sebelah kiri wasit 1. Selanjutnya disampaikan wasit kedua, silakan memimpin pertandingan dan para pemain disampaikan selamat bertanding. Baik, hadirin yang berbahagia, para penonton setia, bola pertama rupa-rupanya dipercayakan kepada Putra Arlan. Bola ditimbang-timbang, lepas sudah set bagus sekali dan diangkat. Nomor punggung 3 memberikan umpan dan kali ini nomor punggung 1. Berhasil menempatkan bola, membalas set yang pertama dilakukan. Namun kali ini kembali satu penampilan yang cukup cantik masih, namun gagal diselamatkan Putra Arlan. Kecolongan satu bola drop shot yang dilakukan oleh Rengganis. Set dilakukan sudah dan diangkat, namun kali ini jebol pertahanan tim Rengganis. Mengawali satu serangan dari Putra Arlan. Alun kali ini melakukan set. Tenang dia di sana, terima memberikan umpan dan kali ini cukup keras. Nomor punggung 9 Rengganis atas nama Bowo mampu menjebol pertahanan pemain-pemain dari Putra Arlan. Semelambung kembali dan sudah dilakukan kali memberikan umpan, namun ke arah belakang masih mampu diselamatkan. Nomor punggung 3 memberikan umpan dan disambar saja nomor punggung 10 dari Putra Rengganis atas nama Bagas. Nomor punggung 3 menempatkan bola dari Rengganis Dian, dan kali ini mengangkat kembali, melakukan satu perebutan bola di atas ranjau, namun pukulan keras masih mampu diselamatkan dan kali ini gagal diselamatkan oleh Putra Rengganis. Passing yang masih menatap di ranjau dan akhirnya Putra Arlan kali dia akan melakukan jump, namun terlalu jauh. Kontrol manis dilakukan oleh Putra Rengganis dan menambah angka menjadi 5-2. Bagas melakukan jump dan kali ini dikawal dan mendekat umpan. Bola masih mental kembali diangkat umpan, namun kali ini diberi raja. Namun kali ini bola mengambang tenang, namun masuk. Bagas gagal, terlambat mengangkat bola dan akhirnya bergulir angka. Sementara membuka set yang pertama 3, namun kali ini nomor punggung 11 Alun gagal, dan Alun menerima bola, berikan umpan. Kali ini masih mencoba diangkat. Alun kali ini melakukan satu smash, masih mencoba diangkat lagi, dan kali ini balasan yang cukup keras dan rajin. Kali ini menempatkan bola dengan kontrol-kontrol yang cukup manis. Dodit tadi mampu menempatkan bola dan sekaligus memetik angka. Kali ini menempatkan bola belakang, masih mencoba dihalau dan sentakan di bola dan masih manis. Namun kali ini ke arah belakang, nomor punggung 3 dan variasi umpan yang cantik tadi gagal diselamatkan di nomor punggung 1, Willy.
Dwi Saputra. Kembali bola masih ditimbang, lepasan sudah sekeras dan tajam. Masih diangkat nomor punggung 3. Namun kali ini lagi-lagi nomor punggung 11 dari Rengganis gagal. Rudi. Angka bergulir 5-7. Sob dilakukan terima pemain belakang, berikan umpan nomor punggung 3. Manis masih mencoba diselamatkan namun gagal. Putra Arwan kali ini mengolah bola dalam perebutan angka 8-5. Nomor punggung 11 mencoba mengangkat bola kali ini. Okras masih mampu dibendung dan mencoba nomor punggung 8 dari arah belakang, namun gagal diselamatkan oleh pemain-pemain Putra Arlon. Bergulir kembali angka 9-5 mengawali set yang pertama. Nomor punggung 11 dari Rengganis, dan kali ini gagal. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sementara bola dilepaskan sudah dan tinggi, terkontrol dengan juga begitu manis oleh pemain Rengganis. Seraya menambah angka dengan otomatis, dan kali ini berbalas satu set dilakukan oleh nomor punggung 1 Willy, dan kali ini smash yang matang dilakukan oleh pemain-pemain Arlan. Walaupun dibendung oleh pemain-pemain Rengganis, namun gagal menyelamatkan bola. Kali ini diangkat pendek dan rupa-rupanya nomor punggung 3 Dian tadi gagal memberikan umpan. Pukulan kawan masih mengambang, dan kali ini keras masih mampu dibendung, dan Arlan kali ini tenang dan tajam. Pukulan dari Alung nomor punggung 11 gagal diselamatkan oleh Rengganis. 9-10 kedudukan, namun kali ini melenceng sep yang dilakukan oleh nomor punggung 3 Andri. Namun kali ini Andri dicukupkan bola, dan kali ini mampu menghalau bola. Bola ditata oleh Rengganis, memberikan umpan nomor punggung 3, dan kali ini tenang saja dan memberikan umpan. Namun kali ini garapan bola manis dari pemain yang kali ini menuju ke belakang untuk melakukan sep. Pemain nomor punggung 1 nomor punggung 7 dan sep dilakukan. Bola masih tanggung dan dia diselamatkan. Namun kali ini sontekan bola, masih mencoba ditata, keras pukulan, namun masih masuk. Dan kali ini nomor punggung 3 dari arah belakang, Bagas nomor punggung 1 dengan cepat menyambar bola. Umpan 3 langkah yang dilakukan cukup berhasil mengoyak pertahanan lawan. Kali ini drop shot dilakukan, masih terjaga memberikan umpan. Namun kali ini masih berlangsung, masih boleh dinyatakan masuk nomor punggung 9, namun gagal diselamatkan oleh Andri, pemain nomor punggung 3 dari Putra Arlan. 13-10 sudah dilakukan. Arlan terima bola menyusun serangan, dan pukulan keras tadi masih mampu dibelung, namun sulit diselamatkan oleh tim Rengganis. 11-13 sudah dilakukan. Rengganis susun umpan, dan kali ini keras pukulan nomor punggung 9 Rengganis. Bowo gagal diselamatkan, dan kali nomor punggung 10 Bagas, dan pukulan keras dilakukan oleh Alung, masih cermat dan masih mampu memetik angka, akhirnya berubah kedudukan 12-14. Sebi lakukan diterima manis, nomor punggung 3 melakukan umpan kepada nomor punggung 1 Rengganis. Willy tadi gagal menempatkan bola. 13-14 masih berimbang, namun Alung kali ini gagal menempatkan bola. Dan sementara nomor punggung 8 lakukan sudah diterima manis, kali berikan umpan, dan kali dia mencoba. Alung memberikan umpan dan bola ke belakang, masih mampu diselamatkan. Bowo memberikan umpan, umpan 11 yang cantik, namun disambar begitu saja diselamatkan oleh nomor punggung 8 Dedik. Dan Bowo kali ini ancang-ancang melakukan sep ke arah belakang, masih mampu diterima dengan sempurna, berikan umpan dan masih mampu diselamatkan hampir saja, namun pukulan keras masih coba diselamatkan kembali. Nomor punggung 5 memberikan umpan, dapat dilakukan
Namun kali ini menjajal di umpan kandangan, kali ini terjadi perebutan bola di atas Rajo, berikan umpan tinggi, dan kali ini Omas yang mencoba diselamatkan dari arah belakang, namun Alun tertangkap melakukan pelanggaran dan akhirnya menambah angka 17-13. Masih bau, diterima Alun sempurna, dan kali ini pukulan belakang, maksud kami pukulan menuju ke belakang, masih keluar bola dan menambah angka 18-13. 5 angka meninggalkan Rengganis, namun kali ini Alun juga masih gagal menyelamatkan bola. Serve yang dilakukan mampir tipis di bibir Ranjau. Alung-alung lagi Alung. Gagal. Dan lagi-lagi dengan begitu cepat pemain-pemain Rengganis menata angka. Namun kali ini Bowo yang terlena. Kemungkinan sudah puas dengan 5 angka yang dikumpulkan. Serve dilakukan ada Bowo, berikan umpan dan walaupun tidak sempurna nomor punggung satu tadi mengantisipasi fight, namun di drop shot saja. Willy kali ini berbalik, nomor punggung 11 mencoba menempatkan bola, namun Willy gagal dengan senyum kegagalan. Kali ini berbalas akan melakukan shot nomor punggung 6, shot sudah lepas cantik, dan kali ini keras mampir dulu di tangan pemain Arlam. Willy tadi menyambar satu umpan yang dilakukan nomor punggung 3. Baik, kali ini Cicu dan kali ini dengan begitu cepat, dengan begitu cermat pemain-pemain Arlam merebut-rebutan bola dengan kemenangan dan menambah angka 16, dan kali ini pukulan nomor punggung 8 masih cukup sempurna, walaupun umpan yang disuguhkan Dian tadi agak membengkokkan boyok. Dan kali ini mencoba diangkat dan melakukan satu drop shot, Dian memberikan umpan, dan kali ini keras dilakukan nomor punggung 9, Bowo tadi gagal. Baju pink jangan sampai lolos. Berubah kedudukan kembali 17-23. Lagi-lagi Dian memberikan umpan, namun divariasi ke belakang, masih ada lawan yang siap, dan kali ini melakukan dribble, namun masih mencoba menyambar dengan teliti, namun bola keluar nomor punggung 8 dari Rengganis. Dodik, kali ini Dodik kontrolnya cantik sekali dan membuahkan angka 24-18. Dilakukan Putra Arlan memberikan umpan, drop shot ke belakang masih terjaga dengan sempurna, drop shot dilakukan juga masih mencoba dikawal, wall drop shot ke belakang disuguhkan dan mencoba lagi-lagi masih selamat bola, dan kali ini selamatkan oleh Andre, dan kali ini siap-siap nomor punggung 3, kali ini drop shot kembali masih mencoba diselamatkan, dan nomor punggung 3 kembali nomor punggung 11 gagal. Jadi Rudy masih mempertahankan kedudukan 19-24, dan kali ini amblas Bablas Bagas nomor punggung 10 mengakhiri set yang pertama dengan kedudukan 25-19 untuk Rengganis. Tim memasuki lapangan pertandingan. Sementara
Putra Rengganis berada di sebelah barat, sebelah kiri wasit satu, dan Putra Arlam di sebelah timur, sebelah kanan wasit satu. Memasuki set yang kedua, bola diangkat oleh nomor punggung 3. Dan kali ini mencoba diangkat cantik sekali. Oh, masih gagal diselamatkan oleh Andri. Namun kali ini berbalas dengan satu pukulan keras. Andri gagal menyelamatkan bola nomor punggung 3. Atas pukulan nomor punggung 8. Dedik. Sudah dilakukan tidak. Dan terima manis sekali berikan umpan. Namun masih tipis agaknya. Dan kali ini mencoba keras. Bagas melakukan satu pukulan dengan cermat. Merubah kedudukan dalam angka 2-0. Rengganis lakukan set, terima pemain belakang, memberikan umpan, dan kali ini pukulan yang cukup keras dilakukan oleh pemain dari Arlam. Sementara nomor punggung 7 kali. Oh ya benar, engok. Aduh ya sulit, nek engok ini sulit. Namun kali ini bola-bola dari Ngok tadi nomor punggung 7 berhasil memetik angka menyamakan kedudukan. Bola masih ditimbang, lepaskan sudah oleh Ngok. Dan kali ini umpan oleh Dian tadi disambar saja oleh tim grupnya Ngok. Dan berhasil kali ini Ngok, maksudnya Ngok mendribel bola, lepaskan sudah, lakukan shot dan selamat. Dian mengangkat bola pendek dan kali ini masih mampu diangkat diselamatkan. Bahkan yang dari belakang untuk melakukan satu tendangan, namun kali ini berbalas dengan cukup keras oleh nomor punggung 10. Oh, kali ini gagal Putra Arlan. Ngel. Berbalik memimpin. Rengganis lepaskan sudah. Ada satu personal yang menyelamatkan bola dengan sempurna. Namun kali ini keras. Oh, masih mampu mencoba diselamatkan. Namun lapangan tidak memungkinkan bola jatuh di ruang yang berhalangan. Maksudnya, dan akhirnya menambah bola, menambah angka. Satu pukulan keras dilakukan oleh Alu. Namun masih juga gagal. Bergulir angka 6-3. Andre ke belakang, di sana ada nomor punggung 11, dan kali ini pukulan keras masih mampu diselamatkan. Berikan umpan dari arah belakang, melakukan semai dan masuk nomor punggung 1 tadi gagal, dan kali ini drop shot ke belakang, masih mencoba diselamatkan namun gagal Andre, dan merubah kedudukan menjadi 7-3. Nomor punggung 8 Dedik mencoba menempatkan bola. Oh, manis sekali, dan ternyata Alung berhasil kali ini mengebas bola jatuh di luar lapangan pertandingan atas bendungan dari pemain-pemain Rengganis. Nomor punggung 12 mencoba menempatkan bola, dan kali ini umpan disambut dengan keras, namun kali ini bendungan Alung tadi masih melebar keluar lapangan pertandingan. Menambah angka kembali 8-4 Rengganis. Terima Arlan, memberikan umpan, dan Alung menyelesaikan dengan sempurna. Namun contekan ke belakang, namun gagal diselamatkan dari nomor punggung 6. Siapa dia di sana nomor punggung 6 tadi ya? Mungkin atas nama sudah sekali kami menyampaikan jalannya pertandingan, karena dengan begitu cepatnya bola-bola liar dipermainkan oleh kedua tim. Kali ini Alung mencoba menempatkan bola, manis diterima memberikan umpan, namun passing yang tenang dilakukan nomor punggung 10 tadi gagal. Nomor punggung 11 masih Alung akan melakukan set. Tenang dia melakukan set, mojok ke sebelah kanan dari rusuk pertahanan lawan, namun terlalu melebar. Dan nomor punggung 10 Bagas menempatkan bola, cukup cantik Bagas, dan kali ini sambaran ketat masih mampu diselesaikan oleh nomor punggung 9, dan diselamatkan oleh nomor punggung 9 Bowo. Namun ada Andri di sana. Apa yang terjadi? Oh, Andri
terlalu masuk ke pertahanan lawan. Masih tetap nomor punggung 10 mencoba mendapatkan bola, terima, angkat bola dan melambung tinggi. Kali ini pukulan keras, masih mampu dibendung dan diselamatkan oleh Dodi. Nomor punggung 8 diangkat nomor punggung 2 bola, dan kali ini pukulan keras namun kali ini masih masuk. Dan akhirnya merubah kedudukan menjadi 12-6 di set yang kedua. Renggaris masih unggul. Sebi dilakukan, terima Arlan, berikan umpan dan drop shot, masih tertata terjaga, dan kali ini balasan keras oleh nomor punggung 9 bahwa tadi gagal menyeberangkan bola. Dan kali ini nomor punggung 6 dari putra Arlan Buffon tadi, namun kali ini apa yang dilakukan Bowo? Bola bergulir walaupun bendungan rapat dari pemain-pemain Arlan, namun masih jebol. Dan nomor 4 masuk menggantikan nomor punggung 6 tadi, dan kali ini mencoba dilakukan, dan satu pukulan yang kali ini keras ternyata masuk. Berubah kedudukan kembali dan berubah 14-7 di set yang kedua. Bola cantik masih diangkat nomor punggung 12, dan kali ini keras pukulan nomor punggung 7 putra Arlan. Andi mencoba menempatkan bola, dan kali ini mencoba diangkat keras, dan nomor punggung 3 tadi yang matikan nomor punggung 1 atau sumpah nomor punggung 3 Willy. Dan kali ini nomor punggung 8 mencoba menempatkan bola, ada nomor punggung 4 dan masih sulit dijangkau. Pas wong sing nyolong lombok 16-8. Nomor punggung 11 kali ini akan melakukan set. Lakukan sudah, terima diterima oleh Andri. Dan Aung melakukan satu set keras kali ini, namun gagal diselamatkan. Willy tadi melakukan pukulan yang tiada terduga. Merubah kedudukan 17-8. Masih nomor punggung 11 mencoba melakukan sel. Tenang memberikan umpan, Alung drop shot ke belakang, masih dijangkau nomor punggung 11, namun gagal Willy melakukan pukulan speed crush dengan umpan pendek yang dilakukan oleh Dian. 17-9 bola bergulir masuk, Dian memberikan umpan, dan dengan cukup cepat Willy kali ini berhasil menyarangkan bola dengan pukulan speed yang cukup keras. Akhirnya merubah kedudukan kembali 18-9. Nomor punggung 3 dan mencoba, Alung kali ini membaca situasi yang tepat di tempat yang kosong. Kali ini kembali masuk nomor punggung 6, lakukan pukulan namun terlalu jauh. Kali ini nomor punggung 7 akan melakukan set, dan setnya bagus sekali. Jalan kali mencoba kosong langsung saja nomor punggung 8 dari putra Rengganis. Jadi tadi belum mampu diselamatkan oleh putra Arlan. Set dilakukan juga cantik dari arah belakang. Andre mencoba nomor punggung 4 maksudnya, masih memberikan, jadikan umpan yang cantik. Setelah pergulian bola yang agak sulit tadi, Bowo menyabar dengan begitu cepat umpan yang diberikan oleh Dian tadi. Dan Andri menerima bola, manis Alung. Tanpa ayah lagi, pemain-pemain Rengganis tidak menjangkau hadirnya bola karena spekter dari Arung terlalu cepat. Nomor punggung 12 mencoba balasan keras yang dilakukan oleh Bowo. Nomor punggung 9 gagal diselamatkan oleh putra Arlan. 21-12 diterima menit sekali. Nomor punggung 12 memberikan, dan kali ini serangan masih mampu diselamatkan, bahkan berbalik umpan, namun nomor punggung 4 menyelamatkan bola. Dan kali ini serangan cukup cantik mencoba dilakukan. Kali ini satu pukulan keras dari nomor punggung 10 Bagas, namun terlalu tinggi melambung, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oke.
21-13. Ada Alung mencoba menempatkan bola dan kali ini keras dan sulit dijangka oleh libero dari Arwan. 22-13. Bagas mencoba menimang bola, lepaskan sudah, ada Alung di sana memberikan umpan. Ada nomor punggung 6 Gufron gagal melakukan spet. Ada Andri di sana dan bahkan pukulan keras dilakukan nomor punggung 5 Panjul. Panjul. Kali ini bergulir. Gufron nomor punggung 6 melakukan satu tebakan. Umpan variasi yang dilakukan oleh Dian disambar oleh Bowo dengan begitu mantap dan cermat. Lagi-lagi. Kali ini nomor punggung 8 Omok Yomi 9 dan berhasil Bowo melakukan satu sepadan mengakhiri pertandingan di set yang kedua dengan kedudukan 25-14. Dan di jam kedua ada Putra Antartika B berhadapan dengan Ires Sukowono. Baik hadirin, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sementara posisi dari Putra Arlam di set yang ketiga berada di sebelah barat dan Renggaris kembali menempati sebelah timur memasuki set yang ketiga. Sementara perolehan poin 2-0 untuk Renggaris. Panjul kali ini yang akan melakukan seberhasil diterima oleh Bagas, namun pukulan yang lagi-lagi dilakukan nomor punggung 8 atas nama dari pemain-pemain Renggaris. Oke, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sementara Alung kali ini melakukan satu spet yang tanggung namun mematikan. Berubah kedudukan nomor punggung 7 lakukan set diterima oleh nomor punggung 8 dan kali ini pukulan keras dilakukan oleh pemain nomor punggung 9 Bowo dengan tenang senyum kepuasan menempatkan bola tajam. Set dilakukan oleh dia nomor punggung 3, namun apa yang terjadi, ternyata masuk pembiaran bola nomor punggung 11 Rudi. Kali ini diserang Bowo dan Rudi melakukan pukulan namun masih gagal nomor punggung 11 Renggaris menyusun angka 4-2. Kali ini Putra Arlam memimpin jalannya pertandingan di set yang ketiga. Bowo terima bola, dia memberikan umpan Bowo yang dituju namun masih selamatkan. Namun kali ini pukulan keras dari Putra Arlan masih belum tepat sasaran. 3-4. Bagas nomor punggung 10 melakukan set dan tenang diangkat dan memberikan umpan nomor punggung 12 namun tercep saja. Baik, sementara kita kembali ke lapangan pertandingan. Sementara ada Bowo di sana yang masih menimang-nimang bola. Sekali-kali di dribble lepaskan sudah diterima oleh nomor punggung 7 melakukan smash dan drop shot saja. Dia memberikan umpan. Oh, Bowo yang dikomando gagal. Bowo kurang tanggap. Dan kali ini siapa? Dia memberikan umpan namun masih cantik dan nomor punggung 11
melakukan drive. Namun kali ini umpan nomor punggung 12 tadi berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Arlong. Berubah kedudukan 6-4. Namun kali ini nomor punggung 8 Dodit mampu menempatkan bola tipis, hampir saja keluar, namun kembali masuk dan kontrol pulang sempurna dari Purta Arlan. Namun kali ini diarahkan ke belakang oleh Dodit nomor punggung 8, kembali memetik angka 6-0 di set yang ketiga. Nomor punggung 11 melakukan cep cantik dan kali ini tanggung. Rudy tadi agak bingung karena bola masuk dan diterima manis sekali dari kali siapa yang dituju, hanya ada dua pemain dari Rengganis. Willy tadi buketnya sama dengan Dian tanpa bendungan yang sempurna dari pemain-pemain Arlan. 7 sama. Ada siapa di sana? Oh, masih bola masuk, membentur kembali. Ada Alung di 7. Satu pukulan Alung sempurna. Dian memberikan umpan namun Dodit nomor punggung 8 dengan tenang mendapatkan umpan manis dari Dian. Bola diterima manis sekali dan kali ini pukulan Alung tanpa bendungan yang sempurna. Alung menempatkan bola dengan tajam. Omok dan kali ini mencoba menempatkan bola. Pukulan keras yang dilakukan oleh nomor punggung 10 Bagas kembali membuka angka 9-8. Dan kali ini nomor punggung 7 Alung lagi, namun Alung keluar kali ini menempatkan bola 10-8. Rupa-rupanya nomor punggung 6 Gufron tadi gagal memasing bola. Gufron lagi yang dituju namun langsung dimasukkan. Namun nomor punggung 8 tercengang dengan kegagalan. Kali ini sebila bukan ada Dodit tadi mampu menempatkan bola bola mengecoh pemain-pemain dari Arlan. 12-9 di set yang ketiga. Kali ini keras namun masih juga gagal. 13-9 setelah Ngok tadi melakukan pukulan yang gagal. Namun kali ini apa yang terjadi ke arah belakang masih disempurnakan oleh Alung. Namun Alung terbendung dan kali ini Dodit memberikan umpan dari belakang, masih diterima manis sekali oleh Andri. Siapa? Alung di situ berebut bola, masih mampu diselamatkan. Drop shot masih diangkat oleh nomor punggung 8 dan kali ini masih mampu diselamatkan. Bowo mengangkat bola serangan. Bowo kali ini yang melakukan. Walaupun dibendung dengan rapat oleh Alung, namun pukulan dari Bowo masih melesat menerobos pagar tangan yang dilakukan oleh Alung. Dian melakukan sep. Namun cantik sekali Bowo sebagai umpan. Namun kali ini Bowo tidak paham merebut posisi Dian karena terpaksa tadi. Dan akhirnya berubah 10-14. Dian memberikan umpan sempurna. Namun kali ini nomor punggung 11 Rudy cukup sempurna melakukan pukulan karena tanpa perlindungan yang berarti dari Putra Arlan. Putra Arlan namun bolanya jatuh menghujam di kandang sendiri dari Alung. Nomor punggung 10 Bagas mengincar lawan, menempatkan bola dengan sempurna. Namun kembali lagi nomor punggung 7 Gufron. Ngok gagal menyelamatkan bola. Ngok lagi yang dituju berhasil memasang bola. Ada Alung
masih mencoba disempurnakan dan terhenti permainan karena Putra Arlan melakukan pelanggaran. 17-11. Omar sudah berhutang kali ini pukulan keras dan Willy berhasil mengutik angka 18-11. Setelah dilakukan keras di sana, Adenor Muzbas Alung dan kali ini pukulan tajam masih mampu diselamatkan. Dodit memberikan umpan batan, drop shot dilakukan dan kali ini siapa yang dituju? Ngop yang dituju, oh namun berhasil, nomor punggung 5 Pancul. Lah sopo? Pancul. Pancul apa pancul? Kleru di seneri mama. Oh tulisannya pancul mah. Baik kita kembali ke arena pertandingan nomor punggung 11 mencoba mendapatkan bulat dan bulat diterima oleh Andri. Ya kali ini keras. Lagi-lagi masih pukulan dari nomor punggung 7 Gufron. Save dilakukan. Berhasil menata satu serangan dan kali ini bergulir satu serangan. Namun kali ini gandas dengan kerasnya pukulan dari nomor punggung 8 Dodik. Kali ini bergilir nomor punggung 1 Bagas. Punggung 1 Willy. Dan Bill berhasil kali ini mencoba nomor punggung 3 memberikan umpan. Kali ini keras lagi-lagi masih membentur salah satu broking dari Arlan. 21-13. Willy masih menimbang bola, lepaskan sudah satu shot yang tajam diangkat nomor punggung 12 dan kali ini drop shot masih dilakukan. Namun kali ini terkoyak pemain-pemain Arlan. Akhirnya berubah kedudukan kembali 22-13. Sebelumkan sudah ada Alung di sana. Namun kali ini pukulan tenang namun meyakinkan tajam. Namun ada arahan bola dari belakang. Bowo. Oh masih mampu diterima. Bowo berikan umpan oleh Didi. Dan kali ini pukulan keras. Bahkan mematikan pukulan keras dari rusuk sebelah kanan. Nomor punggung 3 tadi. Sep dilakukan. Dan diangkat sempurna dengan pukulan tangan kiri. Namun apa yang terjadi? Lebih dahulu bola jatuh di lapangan pertandingan. Bagas tadi berhasil memetik angka 23-14 di akhir pertandingan set yang ketiga. Kali ini pukulan Alung tanpa bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Dodik. Set dilakukan nomor punggung 7 Gufron dan kali ini satu pukulan keras belum bisa diangkat oleh pemain belakang Andri. Pukulan keras dari Bowo. 24-15. Sebelum dilakukan juga pukulan keras, Andri mencoba menata bola dan kali ini menyelamatkan arah pojok belakang. Masih mampu di rumah dia memberikan umpan pendek dan kali ini langsung saja. Namun masuk dan nomor punggung 11 Rudi tadi mengakhiri game yang ketiga dengan pukulan tepat sasaran di pojok belakang. Akhirnya berakhirlah pula set yang ketiga dan secara otomatis disampaikan selamat atas kemenangan dari pemain-pemain